Itu bedanya. Yang kedua, hadas kecil. Hadas kecil itu misalnya berkentut. Terserah kentutnya ada baunya atau tidak. Kadang gak ada suara, tiba-tiba usaha ruangan wangi. Wudunya batal. Bisa juga, menurut sebagian pendapat ulama, bersentuhan suami istri. Sebagian ulama menganggap tidak batal. Termasuk juga kalau tidurnya tidur berat. Kalau cuma ngantuk, wudunya buatan batal. Awas ini ngantuk, ini pagi-pagi urung loh ini. Kalau tidurnya ringan, buatan batal. Kalau tidurnya berat, batal. Tidur ringan itu seperti bapak-bapak kalau lagi Jumatan. Pak, besar tak? Karena Ustaz aku yang khutbah, kayak sopo yang khutbah, pokoknya turu. Nah, itu namanya tidur ringan. Tidur ringan, wudunya buatan batal. Kalau tidur berat, baru wudunya batal. Kok tidur Jumatan kok sambil ngorok? Sambil sadar lagi. Imam lagi khutbah di depan. Batal, karena sudah tidurnya berat. Tidur membatalkan wudhu. Contoh lagi, menyentuh maaf kemaluan, wudhunya jadi batal. Contoh pemerintah ya, saya wudhunya batal. Maaf sekolah ini wudhunya batal apa buatan ya? Maaf tiwul? Iwa? Oh, berarti makan gak batal wudhu. Kecuali satu, makan daging unta. Kita ngopong meneh ya. Aku berarti belum tahu. Ya, itu disebut hadas. Hadas kecil disuruh wudu. Ini yang kita bahas. Kalau kita dapati hadas kecil disuruh apa? Wudu. Kalau hadas besar disuruh apa? Mandi. Yang ini kita baru bahas untuk hadas kecil. Terus baca nomor 2. Nomor 2, membaca bismillah. Nah, bacanya apa? Bismillah. Orang ngambuk, bismillahirrahmanirrahim. Cukup apa? Bismillah. Nomor 3. Nomor 3, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Nah, lihat di gambar itu, nah, cuci tangan berapa kali? 3 kali, apalagi ikut untuk ngatasi virus-virus. Virus apa? Corona. Apa corona ini? Karena kalau tangan itu bersih, terhindar dari penyakit-penyakit. Apalagi diperintahkan kalau bangun tidur malam. Soalnya kita tidak tahu tangan kita jalan-jalan kemana semalam. Iya toh? Maka ketika bangun tidur, pingin sholat cuci tangan dulu nganggo kran. Gak langsung dicelupkan ke wajah gitu, mboten. Karena ada peluang ini nyentuh sesuatu. Sehingga kalau mau setelah bangun tidur, cuci tangan. Berapa kali? 3. Telapak tangannya dibasuh 3 kali. Terus nomor sawah.